Welcome back to my channel. Baik lagi di channel aku, Sinta Dayanti. Hari ini aku pengen bikin video mau cantik tapi pakai makeup murah ya bisa lah gitu kan. Nah, jadi menurut aku kalau mau cantik tuh enggak mesti pakai makeup yang mahal gitu ya. Karena makeup yang kita punya juga bisa buat kita cantik. Nah, apa-apa aja produknya? Stay tune terus, jangan di-skip. Tonton sampai akhir. Jadi hari ini aku bakal ngerekomendasiin semuanya dari skincare, make up, lipstick, alis, pokoknya semua yang membuat wajah kalian cantik jelita sepanjang hari, sepanjang masa, membuat mantan-mantan kalian tuh langsung ngajak, aduh, nyesel, aku mutusin dia, kenapa dia sekarang cantik banget ya? Gitu kan, ayo. Jadi langsung kita mulai aja tanpa banyak-banyak basa-basi ya, daripada kalian bosan denger aku ngomong gitu. Jadi yang pertama, of course kalian harus membersihkan wajah kalian selain pakai facial wash. Pakai micellar water juga bisa, karena aku malas ke kamar mandi cuci muka. Jadi di sini aku pakai micellar water, ini dari Pond's, ini yang charcoal, dia udah mengandung vitamin di sini dan dia 5 kali lebih membersihkan dari kotoran-kotoran wajah yang ada gitu kan. Kalau misalkan membersihkan masa lalu bisa kok ya. Bisa deh kayaknya. Nah, ini harganya murah banget. Kemarin aku beli sekitar 22.000. Udah dapat vitamin di dalamnya. Efektif 5 kali lebih membersihkan gitu ya sampai ke dalam-dalam pori-pori kalian. Ini yang aku pakai yang varian charcoal. Jadi bersihin dulu semua area wajah kalian. Nah, yang aku suka juga dari si micellar water ini, dia nggak membuat kulit wajah aku kering gitu. Atau kayak kerasa pahit gitu kan, ada ya micellar water yang rasanya kayak pahit-pahit gitu. Ada baunya juga, dan dia non-alkohol. Botolnya juga bisa didaur ulang. Jadi vegan, apa sih bahasa Inggrisnya, nggak tahu. Pokoknya dia ramah lingkungan deh. Udah bersih tuh. Karena aku juga baru selesai mandi ya, jadi nggak terlalu kotor-kotor gimana. Udah bersih, terus aku langsung pakai sunblock. Sunblock di sini aku rekomendasiin dari Emina. Nah, di sini Sun Protection SPF 30 PA++++. Kenapa aku rekomendasiin ini ya? Karena si sunscreen ini udah mengandung aloe vera, jadi kalian tuh nggak perlu pakai pelembab lagi. Karena di sini udah ada sunscreen plus aloe vera. Dan si sunscreen Emina ini juga nggak ada white cast sama sekali di wajah kalian. Jadi dia nggak membuat wajah kalian kayak putih. Pokoknya dia nggak membuat wajah kalian putih-putih kayak pocong gitu, enggak. Ini harganya murah banget, cuma 35.000. Bisa kalian temui di mana aja, banyak juga yang jual. Micellar water tadi juga udah banyak banget yang jual, jadi bisa kalian temui di mana saja. Terus kita langsung masuk ke makeup. Aku di sini punya BB cream. Ini BB creamnya dari Emina lagi, yang Beauty Bliss BB cream with vitamin C dan vitamin E. Jadi udah ada vitamin C-nya untuk mencerahkan wajah kalian, udah ada vitamin E-nya juga untuk melembabkan wajah kalian. Jadi nggak takut muka kalian rusak pakai ini, karena kan produk-produk Emina juga dirancang khusus untuk para remaja gitu ya. Ini murah banget, aku beli sekitar 28.500. Aku udah pakai ini dan ini juga udah mau habis tuh, kalian lihat sampai udah kotor buluk kayak gini. Pakaiin sedikit aja, sebesar biji jagung, gak usah banyak-banyak, karena cantik itu gak perlu bebas dari bekas jerawat menurut aku. Karena bekas jerawat itu ya udah biarin aja kan, dia jadi seni di wajah. Ini tinggal aku ratain aja, gak perlu pakai sponge, pakai tangan udah cukup. Sekarang kan musim-musim Halloween ya, aku gak tahu mau buat makeup apa nih. Atau kita buat challenge aja ya, aku ajak si suami aku. Gimana guys menurut kalian? Blush on di sini aku pakai cream blush. Kalau misalkan kalian gak suka pakai cream blush, kalian bisa pakai powder blush maksudnya. Nah, powder blush on yang di sini aku rekomendasiin ke kalian, ini ada yang dari Emina, yang chocolate, yang shade cotton candy atau shade apapun itu yang kalian suka. Ini aku beli dengan harga 38.000. Terus kalau misalkan yang dari Brun-Brun ini aku beli harganya 25.000. Jadi ini ada jual di counternya Brun-Brun. Aku lagi pengen pakai cream blush aja. Udah lama nggak pakai cream blush. Oh, tinggal diolesin aja pakai tangan, ditap-tap. Dan ini warnanya juga natural banget, nggak kayak langsung dempok merah gitu.
dan dia juga udah ada vitamin E-nya untuk menutrisi dan mengembangkan pipi kalian. Jadi nggak kering gitu, nggak kering kayak dompet. Terus untuk powdernya, ini powder legendaris dari zaman emak-emak kita dulu, gadis juga udah ada. Ini bedak Marks. Jadi di sini aku pakai yang shade rose. Ya, ini harganya kalau nggak salah cuman 11.500. Ya, 11.500. Dan ini sponge bedak aku yang lainnya aku pakai. Kalau misalkan kalian punya sponge apa aja di rumah bisa dipakai kok, nggak harus pakai sponge. Nggak harus pakai sponge bedak, nggak harus pakai brush yang mahal ya. Bahkan aku dulu zaman SMA juga bedak bayi aku tampolin di tangan terus langsung aku usap-usapin aja ke muka. Ini aku pakaiin ke seluruh wajah supaya nggak terlalu berminyak. Nah, untuk produk alis sendiri ini aku udah pakai. Aku alisnya pakai si cereng. Aku pakai Fanbo, ini cuman 21.000 harganya ya. Dan ini juga udah mau habis dan aku sampai udah repurchase satu lagi karena warna coklatnya itu bukan coklat yang merah, coklatnya itu coklat-coklat tua gitu, jadi bagus banget dan natural. Terus untuk eyeshadow sendiri, kalau misalkan kalian sukanya nggak mau yang ribet-ribet gitu, kalian bisa pakai lipstick ataupun pakai blush on kalian. Kalian tinggal aplikasiin aja di mata. Nah, di sini aku pakai lipstick si pakai blush on si Emina tadi karena kan mengirit gitu ya. Jadi kalau misalkan tadinya aku pakai yang krim, kalau misalkan kalian di rumah punya yang powder ya udah nggak apa-apa, sekalian aja dipakein ke kelopak mata, pakaiin aja ke seluruh bagian eyelid. Terus untuk eyelinernya, di sini aku pakai eyeliner yang dari Pixie. Ini harganya cuma 45.000. Pokoknya semua produk-produk yang aku rekomendasiin ke kalian hari ini itu semuanya di bawah 50.000 guys. Terserah kalian, kalian mau pilih yang mana, mau harga yang lebih mahal tapi cantik atau yang murah juga bisa cantik. Si eyeliner Pixie ini bagus banget kok karena dia hitamnya pekat, terus dia waterproof juga, dia nggak smudge sama sekali dan tahan lama seharian kalau di aku ya. Terakhir untuk lipstick, di sini aku punya lipstick Lip Matte dari Madame G. Ini harganya cuman 16.000 ya. Jadi warnanya juga cantik banget. Ini aku pakai nomor yang 407 Pretentious. Jadi aku tuh nggak paham sama Madame G kenapa murah-murah ya. Tapi tuh bagus. Walaupun dia nggak terlalu tahan seharian sih di aku karena dia kan ya ada harga, ada kualitas gitu. Cuman ini warnanya cantik banget tuh, kalian bisa lihat. Dia tuh warna coklat nude yang bisa menutup warna bibir asli aku. Itu murah tapi pigmented guys. Nah, jadi itu dia semua produk-produk yang aku rekomendasiin ke kalian. Nanti bakal aku tulis di bawah-bawah sini atau di pojokan sini ya. Pokoknya kalian cek aja, terus setiap kalian nonton video aku tuh dicatat gitu. Karena kan kadang ada magernya, tulis di description box ya, ada enggaknya gitu. Nah, jadi buat teman-teman, thank you yang udah nonton. Jangan lupa selalu support aku. Bye!